belum ya. Masih baru. Si Mbappe kita bawa masuk. Serdukan nih gue. Le, kali TV-nya le. Oh iya 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 iya. Kecil-kecil gigi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ternak, hari ini kita jelajah kandang di daerah Blitar ini, di kandangnya Mas Galih berkah Sor Klopo. Kita mau mengeluarkan salah satu sapi koleksi milik Mas Galih, yaitu infonya sapinya masih belum poel. Ikuti terus video ini, sahabat ternak. Kita mau keluarin sapi jumbo milik Mas Galih dari kandang berkah Sor Klopo ini. Ini ada di Blitar ini, Blitar atau Kediri ini Mas Galih? Blitar. Nah ini sapinya, sapinya ras Pegon. Kamu Mas Galih ya? Wih, nol poel. Baru dapat Mas Galih? Dokumentasi tentang sapi Pegon ini. Dan ini ada itu Mbak Ima ini. Baru berapa hari di sini Mbak ini, Mbak? Paling 1 minggu. Oh, baru dapat teman-teman. Jumbo teman-teman sapinya. Kalau sapinya dari mana, Mbak? Asalnya, Mbak? Ini dari gunung. Wah. Gunung ini. Sapi gunung ini. Ini sekilas dalam saya perhatikan tandu. Tandu itu sangat mirip sama Kang Legi. Siapa dia? Tidak asing gitu. Iya. Itu ada bos kita. Mantau. Pernah ditimbang apa gimana ini? Sapi turun dari mobil, saya timbang. Itu kan susut aku tanya kan 77 770. Kalau prediksi saya masih di sana DKI? Di rumahnya petaninya. Kalau di DKI gimana? Alah 800 kita ke sini. DKI 1 ton poel. Wah. Petaninya itu saya yakin 82. Oh, berarti posisi jarak tempuh antara petani sampai sini berapa jam Mas Galih? Bukan masalah jam, Pak. Beda medannya naik turun. Oh, naik turun ya, ya. Berarti kalau betul kosong ya, hampir 2,5. Nol poel ini sahabat ternak. Betul kosong tadi. Jadi tadi saya timbang itu yang jelas enggak mungkin. Ini Mbak. Ini. Mbak ini namanya siapa, Mbak? Mbappe. Mbappe. Kayak pemain bola ini. Mbappe. Wah. Masih di tanpa berbendera. Ya mudah-mudahan Mas Galih. Yeah. Iya. Kalau usianya dari info petani itu 20 bulan. Karena masih kalau 20 ini. 20 berarti belum genap 2 tahun ini sapi ini. 20 bulan. Kalau Pegon itu biasanya giginya gimana, Pak? Rapuh, awet itu Pegon biasanya. Kalau Pegon awet. Si Mbappe keluar kandang, kita ajak olahraga ini. Layung kulon dah. Layu mas, dicek kulon mas, layu dia melayu. Layu kira mana mas, kulon. Ini kalau ada yang kan bisa mas Galih ya. Pokok orangnya senang, cocok, dipantau aja langsung biar nggak kecewa. Betul. Timbang langsung ke kandang. Real. Bos, berani mas Galih ya? Berani. Berani timbang teman-teman. Karena masih nol poin. Ini harus ditimbang Mas Beta biar gak kecewa. Betul, betul Mas Galih. Biar males lari karena masih pagi. Masih kenyang. Masih kenyang. Habis nyombor. Gak pernah dinaikin ini Mbak? Belum. Belum ya. Masih baru. Masih baru. Si Mbappe. Nol poel. Kaki-kakinya. Dan untuk kuku sangat tebal. Kukunya kuku kering. Sangat
Wih, tingginya kayak tinggi sapinya sama Mbak Ima ini. Berapa Mbak jenengan Mbak tingginya Mbak? Saya 156. Wih, 156. Si Mbappe ini berarti sapi pegon tapi tebel. Ini untuk mengenai harga ini bisa langsung ke Mas Dali atau ke Mbak Ima? Ya, Japri saja. Japri saja. Kalau emang cocok dengan harganya boleh dicek ya. Harganya rahasia. Oh, gitu. Ini kalau bahasanya teman-teman Kediri Raya celek gitu. Celek. Maksudnya celek itu tegak sekali. Wah. Ini satu minggu rawatan di kandang berkah Sor Klopo sudah jos sekali ya. Wih, lari, lari. Mbappe. Oh, ini laku-lakunya dua ini. Satu udah laku. Aduh, tai anak-anak. Wih. Nol poel sebesar ini ya. Jenisnya juga jarang untuk sapi jenis pegon. Iya, Mas Ali, nama kandangnya apa tadi? Lupa. Berkah Sor Klopo. Berkah Sor Klopo, padahal ini enggak ada pohon kelapanya. Ada satu. Kalau yang sana Sor Klopo. Di sana kosong Mas Ali ya? Ada isinya. Oh, ada. Dara-dara. Kita bawa masuk. Suruh doken nih kowe, Pak Beta. Momennya DKI pas. Pas ya, Mas. Dan giginya juga masih rapat. Langsung kena dibuka ya. Nah, ini kita mau cek giginya. Bismillah. Tapi kadang di video sama di anu beda. Iya enggak apa-apa wis. Sik sik le. Le le kali giginya le. Oh iya 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 iya. Kecil-kecil giginya ya. Wah, sapinya tinggi, panjang dan juga lebar ini. Nah ini. Woi. Kilo. Si Mbappe. Mungkin ada tempat untuk gambul Mas Dale? Gak ada ya? Belum, belum. Bintang ini harganya. Push. Kayak sapinya Setia Farm ini. Si Wariso. Sekilas sekilas bentuknya. Wih. Yo. Jenenge berkah Sor Klopo. Mbappe. Wah, ini Mbappe. Ini momennya pas dengan kontes APPSI yang mau diagendakan di DKI. Bisa untuk dijadikan amunisi di kelas 0 poel dan untuk jenisnya juga sangat unik ya, sapi jenis pegon, ras pegon tapi bisa sebesar ini yang masih muda 0 poel. Jos ya sapinya, istimewa. Mungkin itu saja sahabat ternak untuk video sapi
Pegon Jumbo Nolwell milik Mas Galih dari kandang berkasor kelopok. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan tambah semangat untuk beternak sapi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.